Boleh, boleh. Main lagi, main lagi. Oke, kita bakal kasih dia kue. Kemudian, nah, sulap. Satu lagi, satu lagi. Ajak main lagi, guys. Oh, bisa digituin juga ya kan, Cuddlefish ya. Dan kok malah kita ambil. Waduh, kita lepasin di dalam lagi bisa nggak ya? Halo semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto dan kembali lagi dengan Subnautica. Di episode kali ini Teguh Sugianto bakal mencari telur hewan yang paling lucu yang ada di game yang satu ini ya guys ya. Namanya dia itu Cuddlefish. Rencananya sih aku bakal cari dua. Satu itu yang paling gampang di Mushroom Forest, di pohon yang paling gede gitu ya kan. Dan satunya itu ada di Grand Reef. Itu cukup dalam dan cukup berbahaya. Banyak sekali monster di sana. Tapi mau gak mau kita mesti ke sana. Soalnya di sana itu juga ada fragmennya yang Alien Containment. Bang, itu buat apaan bang? Itu buat tetesin telurnya nanti. Rencananya sih aku bakal taruh di bawah sini. Mungkin ya. Oke, di sini Teguh Sugianto juga udah pindahin ruang storage seperti ini. Gimana menurut kalian? Fabricator ada di sini, kemudian baterai charger, cakep kan? Ada radio juga, jadi kita gak balik ke Life Pod lagi ya kan? Oke lah kalau begitu, langsung saja kita berangkat ya. Semisal nanti ada waktu juga, di sini Teguh Sugianto bakal bikin yang namanya ini teman-teman, Vehicle Upgrade ya. Mana dia ya? Sebelah mana ya? Oh sebelah sini. Vehicle Upgrade kita bakal taruh di sini nanti ya guys ya. Buat apaan bang? Buat ngewarnain si mod dan juga ngasih nama si mod. Dan di sana tuh banyak sekali upgrade-upgrade dari si mod yang bisa kita bikin ya. Kalau di Fabricator ini kita gak bisa bikin guys. Oke lah kalau begitu. Ini enaknya kita bakal taruh dulu aja sebelah sini. Gak perlu kita bawa ya guys ya. Oke langsung saja berangkat pakai si mod kita. Ya ampun. Ya ampun. Ya udahlah mungkin begini saja ya. Kayaknya pertama-tama mumpung ini masih pagi gitu ya kan, kita bakal save dulu. Soalnya ini perjalanan yang cukup berbahaya. Kita bakal pergi ke Grand Reef dulu guys. Dan Grand Reef itu aku masih belum punya beacon ya. Kalau begitu kita bakal lihat arah dari awan. Awan lagi. Mana ya awan ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Coba kita cek dulu. Awannya yang bulat, yang gede. Nah itu dia itu. Itu dia guys. Awan bulat di sana. Kita bakal lurus ke sebelah sana ya. Nanti kita bakal ngelewatin biome atau biome yang namanya tuh Grand Reef. Ya gak sebagus namanya sih. Grand Reef itu kan, Grand itu sesuatu yang besar, yang hebat gitu ya kan. Sedangkan Reef itu kayak terumbu-terumbu karang. Nyatanya di sana tuh gelap cuy. Kedalamannya 500. Oke, kita bakal skip langsung di sana saja ya. 12 seconds later. Udah nyampe. Gak jauh-jauh amat ternyata. Tapi dalam. Oke, kita bakal cek dulu. Seingatku di sekitar sini tuh ada beberapa kayak rongsokan-rongsokan yang bisa kita scan ya guys ya. Nah ini dia nih, rongsokan-rongsokan yang bisa kita scan. Bunyi apa barusan? Atau jangan-jangan cuma perasaan Teguh Sugianto aja kah? Oke, kita bakal scan sampai mampus di sini ya. Lumayan, ada kuart bakal kita ambil juga. Barangkali ada sesuatu yang bisa kita ambil. Pakai senternya dulu, apa ini? Oh lumayan, oh udah punya Teguh Sugianto ya kan, Scanner Room. Tapi gak apa-apa lah ya, lumayan itu. Bisa ngasih kita yang namanya Titanium. Oke, ambil dulu nih, cakep, dapat lagi. Lumayan. Coba dibukain dulu, dapat Cyclops Death Modul Max 1 guys, tuh kan. Untungnya kita kesini ya kan. Ini kita bakal scan lagi, biar kita dapat yang namanya Titanium, oke. Ini apa nih? Moonpool, boleh, boleh, boleh. Scan lagi aja, meskipun Teguh Sugianto sudah bikin ya. Wow guys, aku menemukan tangan bornya dari Prawn Suit kita, dari Iron Man cuy. Waduh, enak nih, yang nantinya Iron Man kita gak tonjok-tonjok lagi tuh. Masa tangannya tonjok-tonjok, jelek banget dah. Oke, ini apa nih? Scanner nih, nah scanner lagi. Boleh lah ya, kita bakal scan lagi ya. Oke, kita scan lagi guys. Kemudian kita bakal lihat, siap guys. Bagus nih, ada tangan lagi ya, Front Sweet Drill Arm. Waduh, bisa dibikin nanti ya. Nantinya Iron Man kita bakal bisa ngebor bawah laut guys. Waduh, apa nih? Moonpool, boleh-boleh. Sekali lagi aja, lumayan. Titanium di sini bakal banyak sekali kita butuhkan untuk membuat base ya. Terus sementara Teguh Sugianto base-nya kayak begitu aja sih. Masih belum kita tambah-tambahin yang lain-lain ya kan. Di sana ada quartz. Wah, kita bakal masuk nih kayaknya ya. Kayaknya ntar lagi kita bakal masuk nih. Tapi sebelum kita masuk, aku mau cek-cek dulu sebelah sini. Barangkali masih ada-ada yang bisa kita ambil. Masih ada-ada. Kayaknya udah habis sih. Kayaknya ya. Oke, kalau begitu Teguh Sugianto bakal ambil nafas dulu. Dan kita bakal cek masuknya lewat mana nih cuy. Tunggu. Lumayan, dapat chopper. Kita bakal lihat dulu. Barangkali di sini ada sesuatu. Kosong ya. Kosong guys, oke. Kalau begitu kita bakal cek dulu. Masuknya dari mana loh? Oh, dari bawah kah? Kayaknya sih dari bawah sih. Oke, dari sini kah? Oh iya loh. Enggak juga sih. Bukan ya. Bukan dari sini teman-teman. Kalau begitu kita mesti cari jalan buat masuk. Oh ini. Nah dari sini masuknya. Oke, kita bakal balik dulu ke simot kita yang tercinta. Mana simot kita? Simot kita. Where are you guys? Oh my god, simot kita. Oh itu tuh. Nah itu dia itu. Kita bakal balik sini dulu. Kenapa kamu jauh banget ya? Tuh kesini belum deketin apa? Oh siap guys. Ada ruby, mantap sekali. Kita kekurangan ruby soalnya ya. Aku masih belum cari. Ya lumayan lah, nemu di sini satu. Oke, barangkali ada dua atau tiga. Biasanya merah-merah dia. Kosong ya. Oke, kita bakal deketin dulu kapal kita ke sebelah sini. Sebelah sana udah ya. Oke, kalau begitu kita bakal putar dulu kapalnya. Deketin ke arah yang bagian ini. Nah, cakep. Udah deh, begini aja ya. Ini adalah tempat dari pintu masuk kita. Kita bakal masuk lewat sini guys. Let's go. Wow. Ada modul? Gak ada. Ya ampun. Cuman itu doang ya kan. Kalau begitu kita mesti ke atas lagi. Oke, ke sebelah atas sini ada apa di sini? Ada apa nih? Scanner kah? Oh bukan. Modul kosong lagi modulnya ya. Gak dikasih apa-apa kita cuy. Oke, kalau begitu kita bakal masuk ke sebelah sini. Apa ini? Ini pintu keluar apa? Oh kosong, oh pintu masuk. Nah, pintu masuk juga bisa di sebelah sana ya kan. Oke lah kalau begitu. Kayaknya kita mesti ngebor ini nih. Kita butuh yang namanya itu laser cutter cuy. Nah, kita bakal potong-potong dulu ini ya. Let's go Teguh Sugianto. 75 years later. Cakep, udah kebuka. Oh gelap banget dah. Nah, mantap sekali guys. Prawn Suit Grappling Arm ini yang kita cari. Nantinya Iron Man kita bakal jadi kayak Batman gitu ya kan. Ada grappling hooknya. Oke, coba kita cek juga ya. Sebelah sini kosong. Kalau begitu kita bakal lihat sebelah sini. Wuh, siap. Dapat lagi Teguh Sugianto, Cyclops Docking Bay. Dan di sini yang kita butuhkan grappling arm yang kedua. Cakep. Akhirnya ya kan, gak sia-sia kita loh. Nah, oke. Sebelah sini kayaknya udah kosong. Kalau begitu ini kotak apa nih? Oh gak bisa ya. Kalau begitu kita bakal turun. Soalnya aku mau ngebor yang ini. Nah, kita mau ngebor yang ini guys. Ntar lagi oksigen kita habis ya. Pokoknya kalau udah 40, kalau nggak 50 kita bakal keluar aja ya. Itu udah sangat minim sekali buat waktu buat keluar guys, oke? Oke, wow, di dalam loh. Nah, dapat apa Teguh Sugianto? Cakep, dapat lagi Repulsion Cannon. Wow, mantap sekali. Dan kayaknya udah gak ada yang bisa kita ambil kah? Kayaknya sih, pada kosong semua ya. Oke lah kalau begitu kita bakal keluar. Kalau sebelah sini apaan nih? Bisa keluar juga kagak? Harusnya sih bisa ya. Semoga saja kita bisa keluar lewat sini. Nah, langsung apa nih? Oh my god, grabbing arm lagi. Wow, grabbing arm lagi. Wah, gila sih. Banyak sekali di sini ya kan. Teguh Sugianto udah punya. Kalau begitu mendingan kita keluar. Soalnya oksigen kita udah 60 nih Teguh Sugianto nih. Keluar aja ya. Lewat sini bisa nggak sih? Oh, bisa lewat sini ya kan. Tunggu. Kita bakal cek lagi di sebelah sini. Barangkali ada yang bisa kita ambil, guys. Selanjutnya sekarang kita bakal lanjutkan masuk ke dalam Grand Reef. Oke, ini bioma yang sangat cukup berbahaya. Kalau begitu kita bakal save dulu aja ya. Biar kalau terjadi sesuatu, setidak-tidaknya kita masih aman gitu ya kan. Di sini tuh ada dua monster. Yang pertama ada si Warper. Dan satunya lagi tuh ada yang kayak kepiting. Bukan kepiting sih, gurita raksasa itu ya kan. Yang bisa ngasih jurusnya itu EMP guys. Jadi mesin kita bakal mati dalam beberapa detik. Oke, kita bakal turun apa? Turun aja ya. langsung turun. Oke lah, turun lewat sini mah juga gak masalah ya kan. Inilah dia. Selamat datang di Grand Reef, bioma yang sangat gelap sekali meskipun ini siang hari. Dan di sini cukup berbahaya cuy. Ada jelsak apa? Bukan ya, bukan jelsak ya. Bukan, bukan. Oke dah, kita bakal jalan-jalan dulu di sini. Dan seingatku itu kedalamannya agak dalam sih, 500 kalau nggak 400 gitu ya kan, 500 sih. Oke lah, kita bakal turun pelan-pelan. Kok Teguh Sugianto jujur gak siap gitu ya kan. Lumayan, ada jelsak 2. Kita bakal ambil aja guys, mumpung kita masih ada di awal-awal ya. Please jangan ganggu Teguh Sugianto. Di sini Teguh Sugianto cuman bentar aja ya Pak ya, gak lama-lama kok. Oke, kemudian save lagi. Gak mau Teguh Sugianto kehilangan 2 jelsa kalau mati ntar. Pelan-pelan aja dah. Kita bakal cari. Itu kayak markas yang udah ketinggalan gitu ya kan. Bukan markas sih, kabes yang udah ditinggalkan gitu ya kan. Dan di sana itu ada telurnya dari Cuddlefish. Dan satu lagi ada Alien Containment fragmentnya. Bisa kita scan guys. Oke lah, pelan-pelan aja ya di sini ya. Wow. Ada sesuatu katanya. Ada sesuatu katanya guys. Oke, kalau begitu kita bakal pelan-pelan aja apa. Kok Teguh Sugianto ngeri kali di sini ya kan? Ya udahlah, santai aja lah Teguh Sugianto. Kita bakal cari dulu ya. Biasanya kalau ada warper, oh itu dia itu. Nah, oh ini guys. Oke guys, kita sampai di markasnya dan kalian bisa lihat sendiri. Di kanan itu ada makhluknya. Ini maksudnya lewat mana dah? My God, jangan sampai dia melihat kita ya. Jangan sampai dia melihat kita. Mendingan kita bakal save dulu. Kemudian masuknya kita bakal masuk lewat sini. Aman harus ya. Wow, langsung mati center kita guys. Halo bapak, tenang ya bapak ya. Teguh Sugianto gak ganggu kamu kok. Aku cuma di sini bentar aja ya. Kenapa kamu matanya 4 pak? Oke lah kalau begitu. Ini entar lagi juga habis lagi. Oke, pelan-pelan aja. Mumpung kita ada di sini. Yes, langsung mati semuanya. Lumayan, kita dapat apa ini? Swim Chasfin. Oke, PDA. Wow, ada minuman-minuman keras. Apa ini? Coba kita buka dulu ya. Kosong, gak butuh Teguh Sugianto. Ini? Enggak. Kalau begitu, santai dong pak, santai pak. Ya ampun, kayaknya Teguh Sugianto mesti cari jalan ke atas ini guys. Soalnya di sini gak ada yang berguna ya kan. Waduh, berbahaya guys. Tunggu. Teguh Sugianto mau keluar pak. Ini kaca udah pecah ya pak ya. Oke, ya ampun, masih dikasih jurus-jurus kayak begitu guys. Semoga saja si modnya masih berfungsi dengan sangat-sangat baik ya teman-teman ya. Kita bakal pergi ke bagian atas sini teman-teman. Ini masuknya lewat mana pak? Oh my God pak, Teguh Sugianto jujur deg-degan ini pak. Oh my God, ada PDE langsung mati guys mesin kita ya. Mesin kita langsung mati. Lumayan, aku dapet dan masuk lagi ke dalam si mod. Gila. Kita bakal masuk lewat sini ya teman-teman ya. Yeay, aman. Akhirnya inilah dia guys, Alien Containment. Ini akuariumnya dari alien yang bakal kita tetesin nantinya. Sabar dong pak, sampai mati semua loh. Gimana ceritanya coba? Oh my God, dia melihat kita. Belo. Waduh, gawat dah. Udah ada Teguh Sugianto, kamu jangan lama-lama di sini gitu ya kan. Kita bakal ambil apa yang harus kita ambil. Kemudian kita bakal cek lagi apa. Harusnya sih sebelah sini lumayan. Aku dapat lagi data box Cyclops Seal Generator. Gak sia-sia perjuangan kita jauh-jauh ke sini ya kan. Kemudian satu lagi telurnya itu mana ya? Oh, bukan di sini. Telurnya itu ada di bagian bawah Teguh Sugianto. Nah, ini dia nih. Oke, lumayan aku dapat PDE. Kemudian telur. Ini dia telurnya. Lucu kan? Lucu banget. Ini adalah hewan yang paling lucu yang ada di dunia ini, guys. Oke. Kemudian kalau yang ini enggak, yang ini oh, yang ini masih belum kita scan ya kan? Tong sampah cuy, bukan tong sampah, Nuclear Waste Disposal. Apa ini? Bukan sih. Oke, harusnya udah selesai pak. Lu ngapain ngincer Teguh Sugianto terus pak? Ya ampun, ya ampun. Oke, coba kita cek lagi. Barangkali di sini ada yang bisa kita ambil. Sampai center kita mati lagi ya kan? Ya ampun, ya ampun. Kayaknya udah selesai sih. Udah selesai. Udah pak, aku udah keluar pak. Kamu jangan ganggu Teguh Sugianto ya pak ya. Ini aku bakal matikan senternya biar kamu gak kelihatan dari Teguh Sugianto. Pintu keluarnya mana tadi ya? Oh, lewat sini guys. Nah, kita bakal keluar lewat sini kah? Ya ampun, bukan dong. Waduh, gawat guys. Kita gak bisa keluar. Oh, lewat sini ya. Lewat sini. Aduh, lagi-lagi mati senter kita cuy. Senter kita mati apa? Dan mana itu? Mana si mod kita? Let's go. Kabur. Buruan kabur Teguh Sugianto. Di sini tuh sangat-sangat berbahaya ya kan? Tugas kita udah selesai semuanya. Tunggu. Kita bakal save dulu dan kita pastikan gak ada yang ketinggalan. Seingatku sih ada beberapa kayak nuklir-nuklir yang mungkin bisa kita ambil. Sangat berbahaya itu ya guys ya. Oke, apa ini? Oh, bukan ya. Oh, bukan guys. Oke, udah selesai. Gak ada yang penting Teguh Sugianto. Saatnya kita balik. Kita bakal langsung menuju ke Mushroom Forest. Soalnya di sana itu ada satu telur lagi yang Teguh Sugianto butuh. Ini naiknya gimana dah? Kok gak ada jalan apa? Mesti kesini dulu kayaknya ya. 5 minutes later. Selamat datang kembali di markas kita yang tercinta ya. Ya, ini meskipun bukan rumah, nanti kita bakal pulang ke bumi ya guys ya. Untuk sementara inilah rumah kita. Oke, rencananya Teguh Sugianto bakal balik dulu. Soalnya aku mau naruh beberapa ruang store lagi ya teman-teman ya. Di sini kayaknya kita udah kebanyakan. Cakep, kita bakal taruh aja. Oke, lumayan. Dapat akhirnya ya. Yang paling lucu guys. Yeay. Ini kita bakal taruh sini aja. Kita bakal minum, udah haus. Kemudian aku masih lapar. Kita mesti cari makan dulu ya, teman-teman ya. Selagi kita ada di sini, kayaknya Teguh Sugianto bakal ganti-ganti baterai-baterai dulu dari beberapa peralatan kita yang kayaknya baterainya udah pada habis gitu ya kan. Coba kita lihat, scanner masih 82%. Ini yang habis, flashlight ya. Repair tool masih banyak, laser cutter juga masih banyak. Oke lah kalau begitu. Berarti nomor 3 kita bakal ganti dulu baterainya. Oke, cakep. Yang ini 55% loh. Nah, kita bakal ganti yang ini saja ya. Dapat radio guys. Oke, ini kita bakal cas dulu. Yang tadi ada 55% dan juga ada yang 0% ya. Oke, cepet dikit ya. Enaknya kita bakal langsung pencet. Apa ini? This is Life Pod 2. Koordinat attached. Kita apa ini? Kayaknya gak selamat dia udah ya. Udah berdarah juga loh katanya loh. Dan dia, wow, 500. Wih, gila pak. Dalam itu ya kan. Dan lagi-lagi kayaknya gak ada itu. Oh, ada sih. Ada guys. Ada ya, sinyal location tuh PDA katanya. Manakah dia? Oh, itu loh. CTO Ulipod. Wow, 500 meter. Oke. Kita bakal pergi ke sana nanti waktu off record aja. Soalnya kurang seberapa penting gitu ya kan. Teguh Sugianto biasanya waktu cari-cari bahan, kalau nggak pergi ke dalam kayak gitu-gitu itu waktu off record guys. Biar kalian nggak terlalu lama-lama gitu ya. Mana ini? Mana itu kita? Vehicle upgrade kita. Kalau nggak salah tadi Teguh Sugianto taruh sebelah sini. Ini belum kita tulis juga ya kan. Jadinya agak ribet waktu kita cari beberapa barang-barang yang kita butuhkan. Seingatku dia butuh beberapa. Coba kita lihat dulu ya. Vehicle upgrade console. Kalau yang ini glass 5, titanium 2. Wah, boleh sih nanti aja tapi ya. Titanium 3, komputer chip dan juga chopper wire. Oke lah kalau begitu. Kita bakal bikin dulu yang namanya komputer chip itu butuh apa aja ya. Aku lupa soalnya guys. Table coral 2 gold. Oke. Aku bakal turun dulu. Bakal keluar dulu. Cari dulu yang namanya table coral. Ini dia. Serahkan kamu table kamu. Udah pada habis apa? Pada habis kayaknya ya. Di sini Teguh Sugianto ambil-ambil gitu ya kan. Lumayan dah. Jadi sebisa mungkin kalian ada yang ada di sini itu kalian simpen teman-teman. Jangan dibuang-buang gitu ya. Udah pasang poster juga. Oke, kita butuh yang namanya gold. Ya ampun, tunggu. Gold aku butuh 1, kemudian aku butuh 4 ya. 4 chopper. Nah, kurang 2 lagi. Kurang satu. Kurang 1 chopper, kemudian titanium beberapa. Oke, cakep. Kalau sekarang mah udah bisa bikin yang namanya chopper wire sebanyak 2. Kita butuh 2 ya guys ya. Oke, soalnya satunya bakal dibikin untuk yang namanya komputer chip. Nah, harusnya kalau sekarang mah udah jadi ya kan. Oke, langsung saja kita bakal lihat yang namanya vehicle upgrade console. Kita bakal taruh sebelah sini saja ya. Dan di sini itu ini enaknya bisa kasih nama untuk si mod kita, teman-teman. Namanya masih si mod ya kan? Kita bakal ketik di sini, guys. Enaknya Teguh Sugianto bakal kasih nama Teguh Boy. Nah, Teguh Boy. Pakai huruf besar. Nah, oke, Teguh, ya ampun. Pakai huruf besar Teguh Sugianto. Teguh Boy. Begini aja ya. Ini anak dari kapal induk kita. Kemudian warnanya juga bisa diganti. Dan Teguh Sugianto kenapa paling suka itu warna kuning ya? Warna kuning. Mana warna kuning? Ini kan warna kuning. Oke, cakep sekali. Itu coba kalian lihat. Warnanya berubah loh, guys. Oke, warnanya hitam aja. Untuk interior putih, untuk stripe ya, stripe 1 ya. Kita bakal pilih warnanya itu hitam. Oke. Kayaknya ini bakal jadi sangat-sangat keren sekali. Wow. Ini coba lihat. Wah, gila sih. Udah jadi kayak Bumblebee aja kan warnanya ya. Teguh Boy. Boleh, boleh, boleh. Oh ya, di sini juga itu ada kayak tempat fabrikator gitu, guys. Yang gunanya untuk nah, bisa bikin kayak gini. Cakep kan? Ini kalau kalian gak dapet yang modul satunya waktu di Aurora, kalian mesti bikin. Tapi kalau kalian udah dapet, ya udah. Ada torpedo juga. Wah, cakep nih pokoknya ya. Ada perimeter defense. Wah, ini bagus sekali. Bisa bikin torpedo juga, guys. Jadi sewaktu ada semacam kayak serangan begitu, ya udah kalian serang aja, tembak aja gitu ya kan. Oke, bisa kita lanjutkan lagi. Untuk ininya kita bakal balikin aja. Nah, biar gak sempit gitu ya kan. Ini juga kita balikin. Dan yang ini juga, let's go Teguh Sugianto, minum dulu, let's go, udah selesai. Ini mumpung lagi siang nih, yang ini soalnya aman. Kita mah santuy aja ya, ini bioma yang nggak terlalu berbahaya. Kita bakal pergi ke dalam Mushroom Forest. Mana ya Mushroom Forest ya? Kok muter-muter dah Teguh Sugianto dah, oh itu dia. Mushroom Forest, let's go. Oke, sudah sampai kita di tempat tujuan, hutan jamur. Seperti biasanya. Kita bakal cari pohon yang paling besar, itu dia. Dan di sana tuh bakal ada gua, yang di gua itu bakal ada telurnya dari Cuddlefish ya, teman-teman ya. Itu sudah ya? Sudah sih harusnya. Sudah kan? Nah, cuman dia ngeluarin cahaya-cahaya gitu. Yang bikin Teguh Sugianto kadang-kadang bingung ya. Ini udah atau belum gitu. Oke, coba kita cek dulu. Harusnya di sebelah sini tuh ada kayak gua kecil yang bisa kita masukin. Itu bukan dah, itu kecil banget. Kita cari yang agak mendingan gitu ya kan. Apa nih? Oh lumayan nih, lithium ya. Lithium atau lead itu? Aku butuhnya sih lead. Oke lithium, ya udahlah. Tapi kenapa ada si Bambang? Si Bambang ngikutin kita juga. Oke, kayaknya sih ini. Kayaknya ya. Kira kalau begitu kita bakal masuk juga di sebelah sini guys. Senternya lumayan. Wow. Wow, bisa kita scan kah? Grew cluster, gak bisa ya. Kalau begitu sebelah sini udah jalan buntu. Kita bakal cari sebelah sini. Ada naik, oke. Dan ini dia telur yang kita cari, Cuddlefish. Dapat akhirnya Teguh Sugianto ya. Bisnis kita udah selesai dari tempat ini. Kita bakal balik lagi ke markas kita. Kita bakal bikin yang namanya itu Alien Containment, akuarium buat tetesin dari telurnya Cuddlefish, hewan yang paling lucu yang ada di dunia game ini. Oh ya, nanti waktu kita pulang biasanya itu kita tinggal ya kan. Entahlah bisa dibawa atau enggak. Kalau bisa kita bawa, enaknya kita bawa kah? Atau dia nanti mati dong kalau di bumi. Apa ini? Oh bukan ya. Bukan. Hanya sebuah batu karang. Oke lah, kita bakal pulang saja. Day 2. Langsung masuk bisa enggak? Harusnya sih bisa. Oke. Kita bakal tes juga ya, seberapa hebat kemampuan mengemudinya Teguh Sugianto. Waduh, bagus banget nih. Coba lihat warnanya, cakep gitu ya kan? Apa nih ada merah-merah? Oh bukan, stiker doang ya. Kalau begitu, Teguh Sugianto di sini. Wow, udah penuh baterai kita. Bisa kita ambil tapi gak cukup. gak cukup. Mesti kita taruh sini dulu, mantap sekali. Oh ya, kita butuh kaca sebanyak 5 katanya. Kalau begitu kita bakal ambil dulu beberapa kaca. Dan juga ini ya, Habitat Builder. Kemudian yang ini kaca lagi. Ya ampun, semoga saja kaca kita cukup ya. 10, aku butuh 10 kaca. Yang ini, balik woi, kenapa nge-lag? Ya ampun, nge-lag dong. Oke, yang ini bakal kita masukin juga. Penuh lagi, cakep. Coba kita cek yang ini. Masih kosong guys. Masih kosong. Kalau yang ini udah hampir penuh juga ya kan. Oke. Telurnya tadi satunya mana? Ini dia, akhirnya Teguh Sugianto dapat 2 telur lucu. Jadi seenggaknya dia sepasang gitu ya kan. Gak kayak Teguh Sugianto sendirian ini yang jomblo ya. Tapi tenang saja ya, nanti Teguh Sugianto bakal pulang guys. Kita gak bakal di sini lagi ya. Ini mah planet orang ya. Kita bakal balik ke planet kita yang tercinta, Bumi ya. Bikin kaca dulu sebanyak 5 kalau gak salah tadi. Kemudian titanium juga sih, seingatku ya. Oke, 2 kaca udah kebikin, 3 kaca. Oh ya, bleach ini ternyata bisa dibikin minum juga loh. Ini lebih enak, gak gampang haus kalian. Kalau gak salah recovernya bisa 30 dibandingkan kalian minum pakai ikan bladder. Oh iya, Teguh Sugianto belum bikin yang namanya itu ya kan, Water Filtration. Tempatnya gak cukup boy. Titanium 2, oke lah kalau begitu. Kayaknya nanti Teguh Sugianto waktu off record kita bakal perlebar lagi ya kan, biar makin bagus. Mau taruh di mana Teguh Sugianto? Teguh Boy Dog. Wah siap, cakep kali. Oke dah, kayaknya kita bakal taruh di bagian bawah sini sih kayaknya ya. Oke, untuk sementara sih boleh juga ya. Harusnya sih gak apa-apa. Wow, beautiful. Gede lagi ya kan. Wah gila sih. Oke, jadilah dia Aquarium Alien. Oke. Pintunya mana ya? Mesti kita kasih pintu apa? Wow, bawahnya kelihatan loh. Tunggu. Nih coba lihat nih. Kalau kita naik, bawahnya kelihatan. Wah bagus nih. Betul kita udah. Betul banget ide kita udah ya. Untuk pintunya, kayaknya Teguh Sugianto bakal taruh di bagian samping aja kali. Nah, pintu. Aku butuh pintu. Mana pintu? Ini dia kan pintunya, Hats ya. Iya dong. Butuh kuart dan juga titanium sebanyak 2. Santai. Kita bakal cari dulu. Buka pintu. Kita butuh ini 2, kemudian 1 lagi titanium, bukan, kuart ya. Kuart kita kayaknya menipis dah. Ada beberapa aja sih. Oh lumayan, ada 10 kalau nggak 6 kalau nggak 8, lumayan dah. Oke, pintunya aku bakal taruh di bagian kanan aja ya. Cakep, akhirnya jadi. Kok hitam banget ya pintunya. Gak jadi silver apa? Tunggu, aku hancurin dulu saja. Kita bakal taruh di bagian sini saja. Nah, oke. Kita bakal kasih di sini. Kok dia hitam warnanya ya? Gak bisa diganti apa? Oke, tok piar. Halo. Dan coba kita lihat. Kalau kalian masukkan sebelah sini, ini khusus tanaman, containment plant. Tapi kalau untuk hewan, kalian gak usah klik di sebelah sana ya. Tinggal di sini kalian jatuhkan saja. 2 pasang. Warnanya beda apa? Beda ya, yang ini coklat ya. Yang ini coklat guys. Yang ini kayak ijo-ijo gitu ya kan. Atau yang ini kebalik apa? Tunggu. Coba kita keluarin lagi. Halo. Oh sama aja sih. Yang bagian bawahnya coklat ya kan. Oke lah. Semoga kalian cepat besar di sini ya. Kayaknya dia mau netes tuh. Oke, untuk jelesaknya juga aku bakal nanam di sini untuk sementara ya teman-teman ya. Daripada gak kita manfaatin, seenggaknya kita punya 2 tanaman gitu ya kan. Meskipun tanaman kita yaitu jelsak. Boleh. Coba kita lihat. Mana? Oh ini. Ini benihnya dia. Ya ampun, kecil sekali ya kan. Cepat besar ya. Nanti Teguh Sugianto bakal ajak kamu main-main keluar gitu ya. Seingatku bisa diajak main juga tuh. Tunggu. Kita menerima sebuah pesan dari radio tercinta kita, Radio RRI. Lagi-lagi suaranya kayak robot guys. Dan itu dari kemarin, dari beberapa hari yang lalu, masih aja santuy begitu ya kan. Kayaknya dia terjebak sih. Ya udahlah. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan video kali ini, kalian boleh subscribe. Buat yang belum subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Bantu subscribe channel kita tembus 3 juta subscriber. Tentunya kan juga boleh kasih like ya, biar kita makin semangat untuk melanjutkan game yang satu ini sampai tamat. Bertemu lagi dengan saya Teguh Sugianto di episode yang selanjutnya. See you next time and bye.